Tribun Cikarang terkini, dalam video ini terlihat para buruh sudah mulai berdatangan dan memenuhi halaman parkir GBK untuk memeriahkan May Day 2024. Dalam video ini juga terlihat para buruh Cikarang yang sangat antusias dalam May Day kali ini. Selain merayakan Hari Buruh Internasional, para buruh juga menuntut penghapusan Undang-Undang Omnibus Law yang sangat merugikan para kaum buruh, seperti yang diutarakan seorang buruh dari Cikarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PUKS SPLM SPMI PT Narum Indonesia pertama mengucapkan selamat Hari Buruh May Day 2024. Kali ini May Day kita mengusung tema tuntutan cabut Omnibus Law, hapuskan outsourcing dan upah murah. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan kita bisa tercapai, dan pada kawan-kawan tetap semangat biar apa Omnibus Law bisa dicabut oleh pemerintah. Salam buruh.